Untuk memberikan pelatihan kebugaran kepada masyarakat, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa Kodim 0813 Bojonegoro bekerjasama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan kegiatan pelatihan senam rekreasi. Senam ini untuk menjaga kebugaran pada masyarakat, khususnya pada ibu-ibu di Desa Ngeracang. Beginilah pelaksanaan pelatihan senam kebugaran yang dilaksanakan oleh Satgas TNMD bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro yang diikuti oleh masyarakat Desa Ngeracang, Kecamatan Tambakrejo. Kegiatan pelatihan senam rekreasi yang dimaksud ini untuk memberikan pelatihan kebugaran kepada masyarakat khususnya ibu-ibu agar selalu memanfaatkan gerakan senam di dalam rumah. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Amir Syahid, kegiatan ini sudah sering dilakukan setiap tahun selalu memberikan pelatihan kebugaran dalam program TNMD. Pihaknya berharap dalam pelatihan senam rekreasi ini bisa memberikan kesehatan bagi masyarakat Desa Ngeracang. Apa Pak? Tolong jelaskan. Jadi pagi hari ini melakukan kegiatan bersama dalam rangka TMMD ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro. Salah satunya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga ikut di dalam partisipasi kegiatan ini dengan bagaimana mensosialisasikan senam energi produktif supaya masyarakat terus melakukan kegiatan olahraga dalam rangka menjaga kebugaran di masa pandemi ini. Harapannya tentunya senam ini bisa berkembang karena senam ini bagus untuk menjaga kebugaran dan mudah dipelajari oleh masyarakat. Mulyanto, Surabaya TV.